Atani datang Jibril fasyara malaikat nida ka kaula fasyara malaikat Jibril fi thalathin e dalam telwarah baki nasekare pan apa telwarah min dzil qa'dah dari dzil qa'dah atau dzul qi'dah bisa bi fathil qaf wa bi kasril qaf dzul qa'dah ban dzul qi'dah. Faqala maka ajabu basara malaikat Jibril daqalatil umratu bisa masuk pun apa umrah fil haji dalam haji ila yaumil qiyamah sampai dak hari kiamat. Tabrani bin Abbas qultu hadha aslun fi tarikh kadintah qultu ajabu basara kaula Imam Suyuti hadha tinikah itu aslun panikat dalil fi tarikh dalam tangkal bahwa tanggal kak dinto ampun beda sejak sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan sejak sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mulai lambat ni kepada kotak Dzulqa'dah Dzulhijjah dan lain sama cuma ana patau nami dari hijrah nak ustai kanjeng Nabi ni ke masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu situ saat la'allahu sarang Abu Musa al-Asy'ari kak dinto beda sorat pen bulan Syakban bersorat entah dak Abu Sayyidina Musa Abu Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ini kebingung situ saat. Dia sorat dari Amirul Mukminin tada tanggal. Hari bulan Syakban seada dan sebudian tak tembus ke masa dan ke masa sebudian. Maka ada bahaya toraki, pan ya toraki maka Sayyidina Umar bin Khattab temu kumpul sahabat. Mari mengumpul sahabat minta ida terima pada tahun. Maka berdasar usul tahun ini mulai dari sejak Rasulullah SAW lahir pada bulan Masehi miladu Isa yakni miladu Nabi tak kesokan. Utaran wahyu tak kesokan. Akhirnya saya pilih Rasulullah Umar. Kali itu pendapat saya ngecek akui nyabak lukal luna waktu hijriyah dari lah dari pindana dari hijrah nak ustaz kan Nabi dak ke Madinah ni kayak kota hijri wa illa dzulqa'dah dzulhijjah muharram bal lain sama jemaah kak dintah ampun beda kapi mi inga mi dzulqa'dah atau dzulqa'dah beda sebagian ya la min dzulqa'dah je kena la kala takai pe ong kucang make ca arab dzulqa'dah yani dzulqa'dah ju tajuan bal lain sama kak dintu lakar lainnya midul qadab walan waktu tenang. Mereka cak waktu tenang. Lambat nang masa jahiliyah kak dintu orang nikah aperang tak bu ambu. Saya tak kira aperang nikah nang etanah haram. Saya tak aperang kak dintu nang bulan-bulan hurum. Bulan hurum kak itu berdempak. Situng ketibik wahidun fardun yakni bulan Recep. Senumber telok kak itu sardun. Dhul qadah dhul hijjah muharram. Mereka bulan hurum. Jika pakai kocak aki, Dzulqa'dah acara teh santai, juk tojuk nang Maroma ada perang, ada tokar, carok melolo lembek masa-masa jahiliyah. Pan bulan Sapar, pah ngocak kapi, aduh bangat tua kan ah saya pakai lembek jua, posang rona maju acara pole. Sampai dapat dak ke zaman Rasulullah bulan Sapar, ekenal kala ban bulan cuba, bulan perang, dah ada perang. Maka sarang Rasulullah sebut aki, Sofarul khair, safar bagus. Nanti ada istilah kak dia. Bahkan dan lambat yang ia awal mun bada arena as kak dia tu repu terakhir bulan safar dia pun ulama kak dia tu al-ayamu kulluha lillah areka pi kak dia tu kak kun Allah kula ben panjenengan lo bisa nyare kocak cuba ben-ben lain semacam kak dia tu dari arek. Bila are bulan Sapar terakhir kak dianto bulan are Rabu terakhir Rabu bekasan ni kak apa ngaruh ketika orang ini keyakin ada berbeza bulan Rasulullah ayah ada lah setara kak dianto ketika orang ini keyakinan ni kak sial datang sial balai semacam maka orang kak dianto bakal paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu hadis kursi ana inda dhanni abdi bi engko tergantung penyangkaan akan anggebu ledak ke sengko nanti penyangka bagus paringi mona penyangka sial sial om saya kebala nang kak dito sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril da ajunan Rasulullah
bahwa orang umrah ni ke bisa apa polong ban haji ki kula ban panjenengan e dalam bab haji na mari jelas aki beda haji ifrad, beda haji tamattu, beda haji qiran. Haji qiran ni ke apa polong kelakuan umrah apa masuk dalam kebutuhan haji andik dua kejaran umrah ban haji ni ke haji qiran apa polong. Jadi ni kan ngabela tentang haji qiran. Walaupun ulama kita pendapat napa Rasulullah haji qiran napa haji ifrad nang waktu haji nak kan. Atani Jibril wa budak ga kaula pasara malaikat Jibril faqala makatabu malaikat Jibril ya Muhammad hi Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun audi asbaban ma da atau ada lemparan syi'ta ma ada kafaran syi'ta saya kesokan ma ada lemparan syi'ta saya kesokan siapa bakna fa innaka maka sa'angkuna bakna mayyitun arya bakal mati mayyitun mayyitun ni kepada bendir walaupun saya masyhur dalam bahasa kata itu mayyitun ni ke orang yang saya bakal mati ya mayyitun ni ke saya pun mati maksud tapi beda kau lain saya ada mungkin mayyitun mayyitun pada bendir wa ahbib ban seneng asapa ba naman dak ka orang sita seka sokan ba an fa innaka maka saungku nasapa ba mufariquhu panika ami sae dak kan ki man wa mal ban ala ku ba an ma dak barang sita seka sokan sapa ba na fa innaka maka saungku nasapa ba na majziun panika sae beribalsan bihi kalaban anki amal wa'lam man tawa sababna anna syarafal mu'mini dak sangkuna pona pakamul janna orang mukmin qiyamuhu panika cekana mukmin bil laili e waktu man wa izzuhu ban ka menang na otabah ban ka kuat na orang mukmin atau wa izzahu mun baca wa izzahu ni kan nasaf ataf dak ka syarafa ay wa anna izzahu istighna'uhu panika ta'futona engki mu'min anin nasi dari banyak-banyak nusa mi ta'futoh karena pon ngalak cukup on benyandar dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala ila ta'futoh tak taminta dak ke manusia ni ke istighna asyairazi wa fil alqaf akab ha'bab an sahli ibn sa'din ha'bab an jabir ha'lam an aliyin hadis kat itu hadis sahih ni kata untuk epon ada buat kimalat bildak Nabi Muhammad tapi kak dento wasiat eka andi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ish masih tafa inna kama yitun yakni makai ingat tapi dalam hadis Rasulullah kak itu benda saya akan di hukum dalam hadis Rasulullah benda saya akan di sejarah dalam hadis Rasulullah benda saya akan di obat dalam hadis Rasulullah benda mau'i Allah enggak pakai ingat ni kata termasuk enggak pakai ingat ish masih tafa inna kama yitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majzun rab ka rab cuman pekengak pekak mesti mati senengi saya abai tapi pekengak mesti apesa tak kira selamanya ben sekat itu juga ala aku apa abai benar-benar senang aku kamul jane kan di orang mukmin mun bisa qiyamul lail kekuatan ikan di orang mukmin manabi tak futuh dak kan manusia cuma nyandar dak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atani rabuni dak ka kaula Jibril atin pasera orang serabu, yakni malaikat cuma kak jentu tak tentu aki napa malaikat Jibril napa lain. Maka kan tak tentu aki dabun ulama kan itu seakan-akan abri isyarah bahwa serabu bani malaikat Jibril tapi malaikat lain. Min indi rabbi dari ajunna pangeran abdina fa khayyarani maka abri pemilihan pasirah Rabbi ini tak kakab tina baina ayyudu khala nisfu umatil jannah yang tarana kotu epa masuk pasirah saparona umat kaula al jannah tadak suarka wa baina syafa'ah ban yang tarana abri na syafa'ah situng saat datang malaikat abri pemilihan dari ajunan Allah saparona umat tersampian langsung masuk ke suarka. Otak bersampian ni ke Ibn Syafa'ah. Kenapa saya pun tut pasal sarang Rasulullah? Fakhtaratu syafa'ah. Maka milih pasal kau ledak syafa'ah.
wa hiya bantirin syafa'ah liman panikikan di orang mata semata pasiraman la yusyriku billahi syai'an, saya tak pernah musyrik akiman, saya tak musyrik akim musliman billahi kalabun Allah syai'an, dan situ-situ kanya kotor ha'mim an Nabi Musa ta'ha'an Auf ibn Malikinil Ashja'i. Maka milena Rasulullah dakka syafa'ah abri gambaran dakka umat saking belas Rasulullah ben syafa'ah kak dintu lebih banyak memasuk orang dakka suarga tepeng lebih dari separuh suarga. Maka umat Nabi Muhammad dikah korken ki cekak Islam ben iman maki ala kuatu saraja tu saraja dikah kongang tulik yang kes dari neraka iba masuk dak ke surga Allah lebet syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Jadi syafaat Gusti Kanjeng Nabi macam-macam. Syafaatul Uzma, al-maqamul mahmud. Yakni seikakan dari bering ketika nang padang mahsyar. Saya nomor dua pada syafaat dari orang keduduk nama benang surga ibu tadi paling tinggi. Keduduk nama benang surga ibu polong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Otaba orang kak dito tak ahli surga langsung masuk surga seharus lebet neraka. Tak lebat neraka. Otaba nang neraka ni ke paling cuba seharusnya nikah pakai nikah. Akati Abu Talib, Mutalib kan itu cepon barokan syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi ningke endek ke neraka kan itu cuman koncong kokon, koncong sokon paten. Nong soko nikah sebenarnya neraka tapi otak kan itu ngalkan. Ala kulli hal kulaban panjenengan nop arepan rahmatajunan Allah kebelasanajunan Allah pas cukan nop arepan syafa'ata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ban orang-orang soleh aulia ban orang-orang kuru sepada insyaallah beri syafa'at tapi mukmin kan tu beri syafa'at. Atani datang ni dak ka abtina atin pasir orang sedatang min indi rabbi dari seti, dari ajunna pangeran abtina azza wa jal. Faqala maka tabu pasir engki atin yani tabun Allah. Mantining sapa orang sallar yang atoraki solawat man alaika ngata sebaan Muhammad min ummatika dari ummat tabakna solatan kalaban situng solawatan. Allahumma salli ala sayyidina. Katab Allah maka anulis Allah basar Allah lahu ikan di engkiman biha kalaban ka'di sesolawat ashra hasanat tindak kasap Allah banyak-banyak kebagus. Ni keben ni puncak ang ashra hasanat ka'di tak paling mahaban bisa sampai dekat petong atau sekali lipat atau berlebih bisa. Wa mahaban angwasat Allah anhu dari ka'di seman ashra sayyat tindak sap Allah banyak-banyak kacubaan. Wa rafa'aban angangkak basirah ajunan Allah lahu kadiman asyra darajat tindak kasap Allah banyak-banyak derajat. Wa raddaban amalis basirah Allah alaihi ingat seman mithla hadak semamu salawat. Yani salat sallallahu alaihi biha sallallahu alaihi biha asyra sallallahu alaihi biha dalam hadis lain Allah mataraki salawat yani abri saporan dak koreng so salawat. Maka dia bunuh Imam Nathaina asakan dari salawat tasambian ben sekap pina ibadah selain jak pernah okoraki kalau ber salawat Allah dak kesambian sekalian. Karena sambian ni kan ngatoraki dak ajunan Allah situng ni kan paparin dak ajunan Allah saya rasa bareng Allah. Sekecil apapun ni kan pakun lebih bagus etempun sekap pina kebagusan saya kelakuan. Kerana saya paling ini kelahan. Maka solawat ke itu ha'mim an-Nabi Talha sahihun. Solawat ke itu subhanallah anugerah dakak kulaban panjangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.